Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview mengenai aplikasi pinjaman online dari Uatas ya Oke, buat teman-teman, jika memang kawan ingin melihat untuk review tepat di sekarang tahun 2023 ya awal tahunnya. Oke, di sini saya akan masuk terlebih dahulu untuk melihat dari total pinjaman yang sudah saya ajukan. Jadi di sini saya melakukan gagal bayar di aplikasi Aku Laku karena menurut saya ini tenornya sedikit eh, tidak masuk akal ya. Oke, ada pengguna telepon, ya tenornya sedikit tidak masuk akal seperti dari aplikasi Bantu Saku yang sebelumnya sudah saya ulas. Ya kita akan lihat di sini untuk pengajuannya ada ada limit yang bisa saya dapatkan di sini ya baru satu juta kemudian jangka waktu tenornya 60 hari namun untuk detail dari ya waktu dan tenor pinjamannya kita akan lihat di sini lihat detail ya sekarang di tanggal tepat di tanggal 21 Februari ya namun jika kita ataupun saya melakukan pengajuan untuk sekarang 21 Februari pembayaran pertama di tanggal 8 bulan Maret 2023 ya Oke pembayaran pertama di bulan Maret 2023 namun di tanggal 8 Jadi tanggal 21 ini sampai tanggal 8 Oke sekarang Februari sampai tanggal 10 Jadi ditambah 9 sudah 30 dan ditambah 8 uh, 16 hari ya jadi setelah 16 hari kita harus membayarnya dengan jumlah total 869.848 rupiah. Ya setelah 16 hari kemudian di sini harus, kita harus membayarnya untuk jumlah dari tanggungan ataupun tenor pembayaran pinjamannya yang lebih besarnya di tanggal 8. Namun selanjutnya setelah kita melewati di tanggal 8 tersebut ditambah 15 hari kembali tepat di tanggal 23 bulan 3 2023. Artinya setelah 15 hari bulan maretnya kita harus membayarnya Rp186.000 dan ditambah 15 hari kembali oke okay, 15 hari kita akan coba hitung ya mari ditambah 7 ditambah 8 oke okay, jadi selanjutnya jadi untuk tenor dari tenor kedua ke tenor ketiganya temponya satu bulan ya namun setelah kita mengajukan pinjamannya hanya diberi tenor 15 hari jadi sekarang di tanggal 21 16 hari ya sampai tanggal 8 kita harus membayarnya totalnya uang pokok yang lebih besar di sini pinjamannya yaitu 865.000 selanjutnya 15 hari kembalinya kita harus membayarnya 186 dan selanjutnya uh, satu bulan ya satu bulannya kita harus membayarnya 186.000 Oke di sini saya melakukan gagal bayar jadi potongan di situ udah kalian lihat ya untuk detail dari tenor pembayarannya Ya di sini saya sudah melakukan gagal bayar kurang lebihnya dari 2022 bulan 4 ya untuk lokasi di Jakarta dan sekarang saya uh, masih menunggu debt kolektornya belum ada debt kolektor yang datang ke rumah saya. Oke di sini saya mengajukan kurang lebihnya kemarin 1,8 juta dan di sini sudah ditambah dengan bunganya 900 ribu ya totalnya di tanggal 5 bulan 4 2022. Ya, saya harus membayarnya rp rupiah Kemudian oh, uh, ditambah 15 hari ya 16 harinya dan ditambah satu bulan, ya, benar sekali, ya, tenornya sama tenornya sama seperti dari detail pengajuan untuk sekarang tepat di tanggal 2023 tanggal 21 ya oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh aja untuk kesimpulannya buat teman-teman harap dipikirkan terlebih dahulu di matang-matang ya jika memang kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi uatas ini untuk aplikasinya memang aman dan sudah legal terdaftar di dalam otoritas dasar keuangan namun sebagai per, uh, perbandingan saja untuk uh, tenor waktu pembayarannya seperti ini jadi bisa kalian uh, buat refer saja supaya kalian ingin mengajukan atau tidaknya untuk pertimbangan kalian dan kalian boleh lihat untuk ulasan dari review beberapa aplikasi pinjam online yang sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan yang sudah saya review dari channel ini dan mungkin kurang lebihnya hanya sebuah untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye